Tim Reskrimum Polda Bengkulu berhasil mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kecamatan Kebun Tebeng, Provinsi Bengkulu. Pengungkapan dan penangkapan tersangka terjadi pada hari Jumat tanggal 9 November 2018. Saat itu, Tim Reskrim Polres Seluma mendapatkan informasi bahwa dua orang pelaku curanmor sedang menuju ke arah Tais, Kabupaten Seluma. Selang beberapa saat setelah mendapatkan informasi, anggota yang berada di lapangan segera melakukan penyisiran dan berhasil menangkap dua tersangka. Beberapa barang bukti yang disita diantaranya, satu unit sepeda motor Yamaha Vega R, satu unit HP merek Oppo. Dalam kasus ini, tersangka dipersangkakan dengan pasal 365 KUHP pidana tentang pencurian dengan kekerasan.